Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib, jumpa lagi. Malam ini kita di padepokan aja karena suasananya dingin, kita keluar agak kedinginan, dan kebetulan ini udah pada datang yang mau mondok. Udah ada berapa orang? 4 orang ya, dari Bandung, kebanyakan dari Bandung nih. Dari Jawa juga ada sih, dari Bandung, dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur, Simas ada. Nanti kita akan menguak misteri yang terjadi di masyarakat, yaitu misteri apa? Jadi ada kejadian itu kambing dan hewan ternak tiba-tiba meninggal kehabisan darah ya. Dan itu darahnya nggak tahu kemana tuh. Gitu. Kalau didonorkan kayaknya nggak mungkin ya. Jadi si darah itu tiba-tiba nggak ada. Kehilangan darah. Nanti kita coba kuak misteri apa yang ada di balik semua itu. Nanti kita coba cari tahu ya. Tapi sebelum kita cari tahu, saya sering memberitahukan bahwasannya ilmu gaib dengan ilmu sugesti itu berbeda. Kenapa? Karena berbeda koridor ya. Koridornya beda, jadi jangan disamakan. Kita punya ruang masing-masing, jadi jalankan di ruangnya masing-masing. Tidak boleh dicampur aduk. Kenapa? Karena sebuah ilmu itu punya khasanah atau punya pepakem. Pepakem itu tentunya berbeda-beda. Dan tidak bisa dan tidak boleh disamakan. Karena jika disama-samakan, maka akan ada yang merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena berbeda, berbeda dunia. Dari caranya saja sudah berbeda, dari konsepnya saja sudah berbeda, ya, sangat berbeda, gitu. Ilmu gaib itu lebih mengedepankan ibadah kepada Allah. Ibadah apa? Mendekatkan diri untuk melatih rasa kepada Allah, kepada Sang Pencipta, gitu. Dengan ilmu lain juga akan berbeda lagi, cara dan sistemnya. Jadi banyak di ilmu gaib itu banyak perbedaan dan tidak bisa disamakan, tidak bisa, ya. Nah, sebelum kita mulai ke dunia yang seram, kita sedikit hiburan dulu aja, ya. Kita sedikit hiburan nih, ada saudara kita dari Jawa, dari daerah Rembang yang kemarin. Ya, kemarin udah berdialog dengan beberapa makhluk. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Ya, Mas. Nah, Mas, nanti kita main-main sedikit lah, hiburan biar enggak tegang ya, yeah. Mas. Ini namanya siapa, Mas? Mas Koko. Mas Koko. Oh, Mas Koko. Dulu pernah ada film namanya Koko ya. Film di apa? Di acara apa ya? Film dulu. Pernah ada ya, Mas? Ada. Si Indul ya. Zamannya. Jadi nanti kita hiburan. Kita hiburan. Si Mas berarti ini mengenal ya. Dari kapan saling mengenal ini? Dari kecil. Oh, dari kecil? Satunya sekampung ya, kenal. Satu blok, apa namanya? Satu RT? Beda RT. Beda RT. Berarti dari kecil udah saling tahu? Iya, saling ketemu lah. Saling ketemu dari kecil ya? Alhamdulillah. Bisa nyampe ke sini, Mas ya? Kita hiburan aja di malam ini. Ya, gitu. Tapi sebelumnya saya lupa namanya. Namanya siapa, Mas? Mas Koko. Mas Koko. Mas Koko usianya berapa? Sekarang 30. Oh, Mas Koko 30. Berarti adik kelas saya ini. 30 tahun ya? Iya, 30 tahun. Udah menikah belum? Belum. Belum. Ini belum nikah. Nah, sebelum saya sugesti, saya promosi. Sugesti, promosi. Jadi sama-sama sih. Usia 30 tahun belum menikah. Ya. Dan pinter membawa mobil. Wah, ngebut gitu. Bisa terbang. Jadi usia 30 tahun nih, silakan yang mau mencalonkan diri. Oh ya, kita lanjut lagi. Mas Koko usia 30 tahun. Iya. Nah, Mas, gimana selama di sini? Ya, nyaman aja. Nyaman. Suasananya. Iya. Ya udah, Mas Koko, salam kenal dari saya ya. Iya. Mas Koko, salam kenal dari saya. Nah, Mas Koko, nanti Mas Koko dengarkan sugesti saya baik-baik, iya. Ya. Dengarkan sugesti saya. Dengarkan, saat nanti saya mengucapkan, menghitung, hitungan sampai ketiga,
saat itu juga entah apa penyebabnya, entah apa awal mulanya, Mas Koko tidak bisa menolak dan tidak bisa melawan sugesti saya. Dan pada saat hitungan ketiga, Mas Koko akan tertidur. Entah apa sebabnya. Entah apa sebabnya, Mas Koko tidak mengerti. Saat saya menghitung 1, 2, sampai ketiga, tiba-tiba Mas Koko tidak bisa menolak dan tidak bisa melawan. Mas Koko tiba-tiba tertidur dan masuk ke alam relaksasi. Masuk ke alam ketenangan. 1, 2, 3. Nah, Mas Koko, bantu pegang. Mas Koko, bantu pegang. Dengarkan sugesti saya. Dengarkan sugesti saya. Mas Koko, ikuti jauh lebih dalam. Ikuti alam bawah sadar Mas Koko. Jangan melawan. Jangan menolak. Jangan menolak alur energi saya. Mas Koko, dengarkan baik-baik sugesti saya. Dengarkan baik-baik sugesti saya. Mas Koko, rileks, tenang. Masuki alam bawah sadar Mas Koko jauh lebih dalam. Tenang, tenang, dan nyaman. Ikuti alam bawah sadar. Jangan menolak alam bawah sadar Mas Koko. Jauh lebih dalam, lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Mas Koko, dengarkan sugesti saya. Saat nanti saya menunjuk seseorang, saat nanti saya menunjuk seseorang, maka saat itu juga Mas Koko tidak mengenali orang itu. Dengarkan sugesti saya baik-baik. Saat nanti saya menunjuk seseorang dan orang yang ditunjuk oleh saya, saat itu juga Mas Koko tidak mengenali orang yang ditunjuk oleh saya. Mas Koko mengerti? Kalau mengerti, anggukan kepala. Mengerti. Saat nanti saya menunjuk seseorang, siapapun yang saya tunjuk, saat itu juga Mas Koko tidak mengenali orang itu. Mengerti? Kalau mengerti, anggukan kepala. Mengerti. Ya, saya hitung sampai 3. Saat hitungan ketiga, Mas Koko sadar kembali. 1, 2, 3. Buka mata Mas Koko. Ya udah Mas Koko, duduk lagi. Kita ngobrol lagi. Nah, kita ngobrol lagi nanti. Masnya di sini. Mas siapa tuh? Namanya Mas siapa? Teman Mas Koko ini nih. Mas Muzir. Itu dari kecil ya? Mas Koko. Dari kecil sama Mas Muzir itu. Iya. Ya, dari kecil. Nah, dari kecil ternyata satu kampung ya, Mas Koko ya? Iya. Satu kampung, Mas Koko itu dari kecil. Sering bermain bareng nggak, Mas Koko? Ya, terkadang ya kumpul. Oh, terkadang kumpul. Mas sering ketemu sama Mas Koko? Iya. Oh, sering. Nah, berarti saling mengenal ya. Coba tuh kalau udah saling mengenal kan harus salaman dulu. Salaman dulu, Mas. Salaman dulu dong. Ini masih jomblo ya, Mas? Iya, masih jomblo. Bener, Dor, udah ada pacar lagi? Belum punya pacar? Belum. Nah, berhubung belum punya pacar, jadi nanti minta dikenalin sama temennya, Mas. Berarti sangat dekat dulu ya? Bermain sangat dekat? Ya, nggak dekat, cuma tahu lah. Tahu. Rumahnya Mas Mujer tahu? Tahu. Ini, Mas Mujer yang ini. Ini siapa, Mas? Ini coba nengok sini, siapa itu? Kenal nggak? Nggak kenal. Katanya tadi kenal. Ini orang ini kenal nggak? Nggak kenal. Mas kenal nggak? Coba ditanya ini apa ini, masa nggak kenal? Nggak kenal. Dipastikan sama Mas. Ini saya gitu. Ini saya deh. Nggak kenal. Masa mau coba lagi? Nggak tahu. Ini. Coba tanya, namanya siapa? Kenalan dulu kalau pengen kenal, kenalan dulu sama ini. Kenalan juga. Nama kamu siapa? Joko Sembung. Joko Sembung. Pak Man, kayak film aja Joko Sembung. Kayak film. So kenal, so dekat ya, Mas? Kenalan dulu. Kenalan. Ya, Joko Sembung ya, siapa? Koko. Ya, iya Joko Sembung. Koko ini. Ini nggak kenal sama orang ini, Mas? Nggak kenal. Orang ini dulu pernah bareng sama si Mas? Kapan?
Kapan katanya? Kamu kan pernah itu nganterin dok ke rumahnya Muzir ya? Sering kan? Kalau Muzir pernah. Nganterin dok-dok pernah? Kalau ke Muzir pernah. Muzir pernah. Ini berapa bukan kali kamu bukan nganter dok telur-telur ke sana-sana berapa kali? Kalau ikut ke Muzir ya banyak lah. Ini nganter soalnya. Tapi ini enggak kenal sama orang ini? Enggak ini. Nah, tapi kamu ngantar telurnya Muzir kan banyak ya? Iya. Berapa kali? Enggak terhitung lah. Oh, enggak terhitung. Ada berapa lagi kira-kira? Ya, banyak lah. Soalnya kan sering kirim. Oh, sering kirim ke Mas Muzir. Enggak menghitung lah. Dengan siapa kirim? Ya, teman saya. Mukanya kenal berarti ya sama Mas Muzir ya? Tahu ya? Tahu. Tahu. Ini mukanya bukan ini. Bukan coba maaf diperiksa dulu ini dulu. Nih kumis tipis bukan, ada jenggot dikit bukan ini bukan mas. Jadi gimana nih mas kejadiannya bukan katanya bukan ya saya ini temannya Mas Kamit kenal Mas Kamit yang suruh ngantar telur berapa kali Kamit ngantar telur ya sama saya kirimnya kemana aja Cilacap mana ke Jepara Kudus daerah. Banyak lah. Jakarta atau Bandung pernah? Jakarta pernah, Bogor pernah. Berarti sering ya? Sering sama Mas Muzir. Sama Mas Kamit. Disuruh siapa itu? Disuruh Pak Muzir. Oh, yang punya telur. Pak Muzir gitu. Saya kan termasuk Uber. Gitu. Disuruh Pak Muzir katanya. Bapak ngaku-ngaku Pak Muzir iya. Saya ngaku Pak Muzir loh. Bukan ya, katanya Joko Sembung. Joko Sembung itu ini. Kan dulu, sekarang sudah tidak disembung. Jadi apa? Jadi Joko apa sekarang? Joko Karung. Ya. Berarti ini bukan Mas Muzir ya? Bukan. Yakin pasti ya? Bukan. Bukan ya? Bukan Mas Muzir ini. Bukan Mas Muzir ya udah. Kamu dengan siapa? Namanya? Mas Koko di sini dengan siapa? Kesini sama Pak Muzir. Nah, Pak Muzirnya mana? Enggak tahu. Lagi kemana Pak Muzirnya? Pak Muzirnya kemana Pak? Ini sama Pak Muzir kesini. Pak Muzirnya kemana? Coba carain Pak Muzir gitu. Coba Pak Muzir itu kayaknya sedang pergi loh. Kamu tinggal sendiri. Kan saya yang bawa mobil. Nah. Mobilnya sudah dibawa. Enggak bisa. Enggak lah. Kuncinya sama saya kok. Oh. Ya udah, Mas. Tenang dulu. Dengarkan sugesti saya, Mas kembali normal seperti semula dan mengenali Pak Muzir ya. Nah, tapi setelah mengenali, sebelum si Mas kembali ke seperti semula, saya mau dengarkan sugesti saya, si Mas berkata jujur tentang Pak Muzir. Mas berkata jujur tentang Pak Muzir. Jujur apa? Apa yang Mas suka dari Pak Muzir? Dan apa yang Mas nggak suka dari Pak Muzir? Si Mas ucapkan yang layak diucapkan. Ucapkan yang layak diucapkan. Beritahukan kepada kami di sini apa yang Mas suka dari Pak Muzir dan apa yang nggak sukanya dari Pak Muzir. Dengarkan baik-baik sugesti saya tadi. Mas mengerti? Mengerti? Jika mengerti, anggukan kepala ya. Mengerti? Nah, ya udah 1, 2, 3 Dengarkan sugesti saya. Saat saya tanya, Mas jawab apa unek-unek yang ada di hati si Mas ya. Ucapkan tentang apa yang Mas suka dari Pak Muzir dan gak sukanya. Ya. Mengerti? Nah, sudah mengerti. Ya udah. Mas, kita ngobrol, Mas. Iya. Kan Pak Muzir gak ada ya? Pak Muzir kan nggak ada, jadi saya mau tahu nih, si Mas apa sih? Si Mas kan dekat dengan Pak Muzir. Apa yang menjadi rasa si Mas ikut dengan Pak Muzir, berkawan dengan Pak Muzir lama? Apa? Kalau berkawan sekedar kumpul aja kan. Alasannya apa? Kenapa suka sama Pak Muzir? Kalau soalnya kan saya kan kerja di situ, kerja di situ. Iya, ke Pak Muzir kan dekat, kalau ke Pak Muzir kan dekat, rumahnya kan ke kampung. Iya. Rumahnya nyambung. Kampung, rumahnya ke kampung kan. Kampung. Kecamatan dekat. Kalau yang nggak sukanya, Mas?
Yang nggak suka dari Pak Mujar apa? Yang nggak suka dari Pak Mujar? Ya biarin, orangnya juga nggak ada, biarin aja. Curhat aja sama saya, kan orangnya juga nggak ada, curhat aja. Apa yang nggak suka dari Pak yang Mujar? Yang nggak suka ya, ini apanya? Kan saya supir ya. Kalau ada yang mobil rusak, itu nggak cepat di... Nggak cepat diperbaiki? Iya, diperbaiki. Wah, lah, nanti saya bilang ke Pak Mujarnya, nanti gimana mau jalan mobilnya? Kan mobil kan jalan terus. Kan takut saya kan kalau nggak diperbaiki kan rusak di jalan gitu. Iya, nanti malah terhambat pekerjaan Mas ya? Iya. Wah, nanti saya bilang Pak Mujarnya kemana ya? Pak Mujar ada nggak sih? Pak, cariin Pak Mujarnya, Pak. Pak Mujarnya nggak ada kemana ya? Jadi harus cepat diperbaiki mobilnya Mas ya? Bahaya. Apalagi yang si Mas nggak suka? Yang membuat si Mas, deh kok begini sih Pak Mujar itu? Apa tuh kira-kiranya Mas? Nggak ada sih kalau yang tidak suka. Baik dari ya? Segi kerjaan itu aja. Oh gitu. Jadi sering nyebelinnya dari mobil ya, kalau dari rusak nggak direspon ya? Iya. Wah, Pak lambat Mujar. Lambat nih Pak Mujar kalau mobil rusak. Ya udah nanti saya bilangin Pak Mujarnya kemana sih. Nanti cariin Pak Mujar, cariin dulu Pak Mujarnya. Gitu ya? Iya. Nanti si Mas nggak berani bilang ke Pak Mujarnya? Ya nggak berani. Nggak berani. Ya udah kalau... Segan lah. Oh segan. Ya nanti bilang aja, nggak usah. Kalau bilang sih udah bilang terus. Oh bilang terus? Ya bilang ini rusak, oh. Tapi diabaikan. Ah dasar Pak Mujar ini diabaikan. Ya udah. Ya udah Mas, ya. Biarin lah, nanti saya yang bilang. Nanti saya yang bilang, ya udah. Pak Mujar sih kemana tuh, kasihan sih Mas. Dasar. Tapi baik orangnya? Baik orangnya baik. Baiknya di apa tuh? Di segi apa baiknya Mas? Baiknya... Ya baiklah, kepada orang-orang baik, pada pekerjanya baik. Sering membantu masyarakat lah. Ya, oh gitu. Ya subhanallah, baik berarti Pak Mujar ya. Saya nggak ada di sini, Pak Mujarnya kemana? Pak Mujarnya saya nggak ada di sini, ya Mas ya? Ya udah Mas, masuk ke alam relaksasi sih Mas, masuk ke alam relaksasi, tenang. Dengarkan sugesti saya baik-baik, dengarkan. Masuk ke alam relaksasi, jauh masuk ke alam bawah sadar. Hilangkan semua ingatan yang tadi, hilangkan semua ingatan yang tadi. Kembali ke ingatan jauh-jauh sebelum tadi sekarang. Kembali ke ingatan yang normal seperti biasa. Kembali ke ingatan yang normal seperti biasanya. Lupakan semua ini yang sudah terjadi. Mengerti? Sugesti saya. Mengerti? Nah, kalau mengerti, saya hitung sampai 3. Saat saya hitung sampai 3, nanti Mas buka mata ya. Gitu. Saat saya menghitung sampai 3, buka mata si Mas. 1, 2, 3. Bangun. Tuh, lihat kamera Mas. Pak Mujar, Pak Mujar dari tadi nggak ada, apa ada? Wah. Ini Pak Mujar Mas? Iya Pak Mujar. Pak Mujar ini, Pak Mujar. Iya. Kenal dari kapan sama Pak Mujar? Pak Mujar. Ya, waktu kecil udah tahu lah. Udah tahu dari kecil. Berarti Pak Mujar ini ya orangnya? Iya benar. Ini ada kumisnya. Ada janggutnya sedikit ya, Mas. Gitu. Itulah kita hiburan sedikit bersama Pak Mujar dari Rembang dan Mas Koko juga dari Rembang. Mas Koko ini sedang berkelana mencari calon. Silahkan yang mau berminat mencalonkan diri bisa mendaftar di bawah ini. Ya Mas, kriterianya yang seperti apa wanita yang menjadi idaman si Mas? Yang biasa aja lah kalau saya. Biasa aja ya? Yang penting baik ya? Yang penting baik. Yang penting baik, solehah ya Mas? Iya. Ya udah, kita langsung ke dunia misteri aja ya? Oke. Ayo, siap. Dah. Nanti Mas Mujar yang memanggil makhluk itu ya. Mas Mujar dari Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur. Beliau juga insya Allah akan mendirikan tempat untuk membantu masyarakat di daerah Rembang sana nanti insya Allah ya. Karena di Rembang sana juga di setiap daerah sebetulnya. Mas,
setiap daerah biasanya selalu ada yang mengganggu. Assalamualaikum. Berarti nggak bisa jawab salam. Ya, ini bunyinya kayak macam serigala ya. Serigala. Mungkin semacam suara manusia. Gimana? Ini pemakan darah hewan mas, yang ini darah hewan ini. Ada juga ya. Karena darah manusia biasanya tuh kayak Dracula. Jenglot. Jenglot. Kamu yang suka makan darah-darah binatang? Kamu cuma sendiri? Kamu, hah? Benar suka makanin darah-darah binatang di kampung itu? Iya. Yeah. Benar. Oh iya. Binatang apa aja yang kamu hisap darahnya, yang kamu sukai? Binatang apa? Banyak. Banyak. Oh, kambing. Oh, kambing juga dihisap darahnya ya? Suka. Oh, suka. Selain kambing, apa lagi? Kerbau. Kerbau juga? Suka. Kerbau. Suka dihisap? Sangat. Sangat suka. Itu cara menghisapnya itu di seperti apa biasanya? Oh, digigit. Digigit itu. Oh, cara menghisapnya digigit. Lalu diserap gitu. Itu kamu sendiri atau bergerombol? Oh, ada temannya. Berarti dihisapnya sama banyak, sama banyakan, enggak sama kamu sendiri aja. Ya kenapa enggak nyarinya di hutan? Kenapa masuk ke perkampungan kami? Karena yang saya suka ada di situ. Oh, di hutannya enggak ada? Kalau itu, saya lebih suka bangsa. Kalau yang biasa kamu dapatkan di hutan apa? Yang biasa kamu dapatkan di hutan apa? Hewan apa? Babi hutan, tapi itu tidak suka. Yang di hutan nggak suka? Itu karena kegiatan memburu di hutan itu sangat banyak. Jadi di hutan sudah kehabisan binatang. Jadi siluman aja larinya ke perkampungan. Karena di hutannya sudah habis diburu semua. Gitu ya? Jangan berbuat seperti itulah. Itu ternak-ternak yang dipiara oleh manusia. Iya, itu memang makanan kamu. Tapi itu kehidupan, penghidupan manusia. Sumber penghidupan, beternak kambing. Iya, bingung juga karena emang makanan dia ya. Ya kamu kenapa masuk ke hutan? Kampung. Kamu masuk di hutan kan banyak binatang-binatang lain. Kamu cari yang memang apa? Lebih mudah mendapatkan. Ya lebih mudah kan dikandangin, tinggal nangkep aja. Tidak repot. Biar nggak repot ya. Biar nggak repot mah beli. Beli aja yang udah jadi.
Kenapa kamu nyarinya kok nggak setiap hari? Baru sekarang keluar. Dulu kamu di mana? Sebelum masuk ke kampung itu di mana tadinya? Hutan. Di hutan. Ya. Aku tinggal di hutan. Banyak. Katanya ada orang yang memuja ke bangsa kalian, lalu memakan itu. Ada. Oh, ada juga. Berarti selain kamu juga memang ada yang memuja ke bangsa kamu lalu gitu. Ya. Itu belajar ilmu atau untuk mencari kekayaan? Itu untuk kekayaan. Kekayaan. Yang untuk ilmu ada enggak? Ilmu banyak. Kesaktian. Supaya dia sakti gitu ada juga enggak kayak gitu? Oh, ada juga. Terus kalau pengen sakti itu mempelajari ilmu itu harus apa syaratnya? Syaratnya harus apa? Harus menyediakan darah hewan. Harus menyediakan darah hewan. Ya. Oh, si orangnya. Terus kalau sudah disediakan darah hewan nanti kami akan berbuat. Berbuat apa? Dia harus selalu menyediakan. Harus selalu menyediakan. Harus selalu menyediakan apa? Darah itu. Iya. Kalau sudah menyediakan darah, apalagi yang kamu minta? Iya. Harus apa lagi? Melakukan. Oh, setelah menyediakan darah harus bertapa. Berapa lama bertapanya? Bertapanya berapa lama? Kesana ke bulan, pas banget. Dia lagi manggil. Menunjukkan bahwa dia tuh ada di sini ke makhluk lain tuh. Menunjukkan teritorialnya tuh ini wilayah yang sedang dipijak oleh dia gitu. Berapa lama dia bertapanya orang itu berapa lama? 40 hari lah. Kalau sudah bertapa diberikan apa? Kalau orang belajar ilmu, kekuatan. Kekuatan apa aja nanti yang diberikan? Tidak akan tersentuh. Kesaktian berarti ya? Kesaktian, nggak bisa di senjata tajam. Jadi dia kuat gitu ya. Itu nanti kalau dia menjalankan ilmu itu apa yang terjadi pada dirinya? Dia harus selalu mengabdikan diri. Harus selalu mengabdikan diri ke siapa? Ke kamu gitu. Mengabdikan dirinya seperti apa? Mengabdikan dirinya seperti apa caranya? Menuruti perintah. Perintahnya apa aja? Perintah yang diberikan biasanya apa aja? Pertemanan. Pertemanan. Pertemanan gimana maksudnya? Darah itu, darah hewan. Terus katanya suka ada yang berubah manusianya.
ada ilmu itu sudah tingkat tinggi. Oh, kalau yang tingkat tinggi bisa berubah. Kalau yang biasa enggak, menyiapkan darah aja gitu. Dia juga akan menjadi haus. Oh. Oh, dia jadi haus. Oh, kalau yang tingkat tinggi, nanti dia jadi haus, pengennya tuh minum darah gitu. Nanti dia berubah perlahan-lahan, bertaring gitu. Kekuatannya. Terus kalau berubah dia makan itu, menghisap darah hewan juga. Ya. Digigit sama dia gitu. Berarti ada taringnya kalau keluar. Itu sumber kekuatan. Bau ya? Berarti dia mengeluarkan taring dong kalau udah berubah. Tempat yang paling kalian suka itu tempat yang seperti apa? Ciri-ciri yang paling disukai, oh di gua. Kamu sendiri aja kalau mendatangi apa, mencari makanan. Oh, ada teman kamu. Mana? Jangan nyari makanan ke pedesaan lagi ya. Itu kesukaanku. Kesukaan kamu. Kesukaan kamu. Jangan, itu apa, itu piaraan manusia, itu dipiara buat dijual, buat menghidupi. Kalian cari makanan di tempat hutan aja ya. Itu buat menghidupi kami, anak-anak kami. Enggak boleh, enggak baik. Itu hak apa? Itu mencuri namanya, bukan hak gitu. Tidak ada mencuri. Bagi kami. Udah, itu adalah makanan. Iya, iya, makanan, tapi itu ada yang punyanya, enggak boleh dipaksa begitu, enggak baik. Tidak. Nanti siapapun kalian dihukum. Nanti ada hukumannya. Hukuman apa? Tidak, iya, ada dihukum. Hukuman untuk kamu. Ada, ada. Coba Mas, nih mana? Ada hukumannya dong. Nggak boleh berbuat yang nggak baik, nggak boleh. Tidak ada yang menghukumku. Ayasin, mana? Ayasin. Adalah. Oh enggak, berarti kalian enggak punya, biasanya ada alfanya ya, kalau yang, kalau di Indonesia. Biasanya ada pemimpinnya, tapi enggak tahu seperti ini. Kamu ada yang memimpin enggak? Ada yang mengarahkan kamu enggak? Ada yang memimpin enggak? Yang mana? Mas, bantu. Mau keluar. Mana? Coba panggil sini. Saat purnama. Panggil. Selalu. Oh, saat purnama. Oh, ini udah waktunya datang ya. Coba sini. Ini saat bulan purnama tiba. Kalau waktu-waktu sekarang udah waktunya belum dia datang? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kekuatan. Ini bulan belum penuh berarti ya? Kami. Kebetulan bulan lagi. Panggil coba pemimpin kamunya. Panggil lagi.
suruh berhenti, jangan cari mangsa. Oh. Suaranya beda. Jangan cari mangsa ke pedesaan ya. Ini datangnya apa ini? Ini ketuanya ya? Ya, ini suaranya beda. Ini ketuanya. Saya yang mau memanggil kamu. Saya mau minta komplotan kalian, bangsa kalian jangan masuk ke pedesaan mengganggu peternakan kami. Hah? Ya? Jangan masuk ke pedesaan mengganggu peternakan kami. Kamu cari aja di hutan. Iya, kamu mencari makan, tapi mencari makannya jangan di perkampungan kami, itu binatang peliharaan kami. Peliharaan kami. Awas. Iya, tapi kan kamu bisa cari di hutan lain. Iya, jangan di situ. Pokoknya nggak boleh ya. Kamu masuk, kalian masuk lagi ke hutan. Jangan berkeliaran di hutan, di perkampungan itu. Ya, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ya, tinggalkan. Kamu cari di hutan aja. Sudah banyak yang kalian makan. Ya cari di hutan. Cari di hutan, jangan cari di kampung. Enggak boleh. Mulai dari sekarang enggak boleh. Kalian pergi jauh-jauh. Bawa semua komplotan kalian, bawa semua bangsa kalian ya. Tinggalin, pokoknya harus tinggalin. Tinggalin tempat itu ya. Bawa sekarang. Enggak, saya paksa pokoknya harus pergi. Karena banyak sekali makanan di situ. Enggak, saya paksa harus pergi. Harus pergi pokoknya. Itu wilayah saya. Wilayah saya, wilayah manusia, bukan wilayah kamu. Itu wilayah kami untuk mencari makanan. Enggak, wilayah saya itu. Ya, tinggalin tempat itu. Jangan datang lagi, cari aja di hutan kan banyak tempat, ngapain di situ ngerusak peliharaan manusia. Kami merasa dirugikan. Kami merasa dirugikan, pokoknya harus pergi. Ya. Kami bebas ya, lakukan apapun. Makanan di mana enggak boleh. Ada, beli. Bukan makanan, enggak ada di sini, enggak ada makanan. Kami bebas. Kalau enggak paksa nanti kamu dihukum, ada hukumannya. Tidak ada. Ada dihukum nanti kamu. Ada. Sekarang ada. Diadakan nanti. Siapa yang mengadakannya? Pikir ini kami. Ya, yang menciptakan kalian. Berarti harus berurusan dengan kami. Iya pasti. Silahkan. Karena kaliannya merusak kepunyaan manusia. Makanya saya sarankan pergi ke hutan, cari di wilayah kalian aja. Tidak. Di hutan. Yang ada di hutan aja. Kan banyak binatang-binatang yang masih ada. Apa? Pasukan kuda. Ya enggak usah tunggu, mau apa? Kamu menantang kami. Melarang kami sama dengan menantang kami. Oh ya, udah terserah kamu. Intinya
karena kalian itu sangat merugikan kami gitu. Kalau nggak rugi ya nggak bakal disuruh pergi. Itu urusan kalian. Ya iya, ini urusan kami manusia, makanya kamu pergi. Jangan menghalangi. Kami urusan kalian. Jangan ikut campur. Ya kalian yang jangan ikut campur urusan kami manusia. Kamu sudah masuk ke wilayah manusia ya urusan kami. Kami hanya memakan hewan. Ya itu kan hewan yang dimakan, hewan kami. Hewan peliharaan. Tapi banyak nih. Buat kehidupan kami. Itu kan buat kehidupan kami. Ada urusan dengan. Ya sekarang jadi ada, karena kamu berbuat yang gak baik. Kamu berbuat yang gak baik, jadinya ya mau gak mau. Ustadz, dihukum dulu. Rukyah aja. Ya udah, kamu dihukum dulu ya. Kalau nggak tahu hukuman nih, hukuman tuh yang seperti tidak apa? Nggak tahu, nggak ada. Oh ya udah, nggak ada hukuman katanya. Kami bebas melakukan apapun. Oh, rukyah aja, rukyah aja. Itu urusan kalian. Gimana? Ada hukuman enggak? Tadi katanya enggak ada hukuman tadi kata kamu. Tadi dia bilang enggak ada hukuman. Tadi katanya enggak ada hukuman. Ada kan hukuman, ada? Ada enggak hukuman? Ada ya? Hah? Ada hukuman, ada? Ada ya? Itu namanya hukuman. Ya udah, kamu udah kepalang merusak jadinya. Ya udah, diberesin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih melawan ya. Dia masih punya kekuatan.
Dia masang kekuatan. Di dada. Dah. Bangun, ayah sembang. Bangun. Kotor. Ternyata yang merusak binatang ternak itu siluman serigala ya. Jadi siluman serigala ini apa namanya tuh? Dia tadinya di hutan, karena di hutan persediaannya nggak ada makanan, jadi dia larinya ke perkampungan, begitu menurut pengakuan dia tadi ya. Kenapa lari ke perkampungan? Karena memang stok di hutannya habis. Kenapa bisa stok di hutan habis? Karena ya banyak kegiatan yang memang binatang di hutan sekarang sudah mulai habis ya, karena tidak ada perawatan dari kitanya juga, dari masyarakatnya juga ya. Jadi yang harus diperbaiki adalah kitanya, masyarakatnya juga harus menjaga lingkungan. Biarkan hewan-hewan yang ada di hutan itu harus dilestarikan, harus ada. Karena ternyata itu keseimbangan. Kalau tidak ada ya, maka akan lari memakan kita juga manusia. Gitu, sebetulnya karena perbuatan kita juga manusia. Gitu, ini sebab akibatnya, karena manusia mungkin terlalu banyak mencari binatang, jadinya ya kembali. Jadi kembali seperti ini, memakan kita juga manusia gitu. Jadi sebetulnya kalau disalahkan, semuanya salah dan semuanya benar gitu. Gitu, karena ternyata siluman itu juga makanannya memang nggak ada di sana, jadi lari ke hutan. Tapi tetap aja salah, kenapa? Karena memang mengganggu kenyamanan manusia, tetap saja salah ya. Gitu, tapi mudah-mudahan nanti kita pagari, mudah-mudahan tidak bisa merusak lagi ke ternak-ternak masyarakat ya. Jadi ciri-cirinya itu dia seperti ada gigitan gitu, seperti ada gigitan yang cukup lubangnya besar katanya. Lalu darahnya berceceran gitu, kehabisan darah. Dan ini sangat menakutkan gitu. Jadi itu terjadi di perkampungan, lalu korban targetnya tuh nggak cuman kambing sama kerbau, ternyata ayam, bebek juga masih kena. Nah itu yang sangat mengerikannya. Kalau saya ngebayanginnya kalau pas kita ada di luar gitu, kayak di film-film Dracula gitu ya, gitu. Jangan ke saya, tuh yang megang kamera aja. Kenapa kok? Jadi agak geli ya, geli apa sakit ya? Kek gitu. Yang jelas bisa almarhum, kebo aja yang gede almarhum. Nah, mungkin itu aja kegiatan malam ini. Tadi ada hiburan sedikit. Terima kasih yang mau bersilaturahmi silahkan, tapi mohon maaf jika tidak bertemu dengan saya, mohon maaf ya, karena banyak sekali kegiatan gitu. Jadi harus melakukan riado, harus mendukung doa-doa yang harus ikut mendoakan orang-orang yang memang kita doakan. Gitu. Siapa yang doakan? Ya kita saling mendoakan, termasuk saya harus didoakan oleh saudara semua. Gitu, kita saling mendoakan. Terima kasih yang sudah membantu untuk pembangunan pondok. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, dan semoga ilmunya nanti bisa berada di setiap pelosok daerah untuk ikut andil dalam memerangi ilmu hitam. Ilmu hitam itu apa? Ya ilmu yang dipakai untuk tidak baik. Gitu. Pernah ada yang berkata, ilmu itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Ya, itu bisa jadi. Itu kan pemikiran manusia. Jadi pemikiran manusia itu banyak. Ada yang bilang ilmu itu semuanya sama, tidak ada hitam, tidak ada putih. Nah, itu menurut pemahaman orang tersebut. Dan itu nggak apa-apa. Karena memang pemahaman dia, gitu. Tapi kalau untuk pemahaman kami, yang disebut ilmu hitam adalah ilmu yang dipakai untuk melukai manusia.
ilmu yang dipakai untuk menjolimi manusia, itu disebutnya ilmu hitam. Ilmu putih apa? Ilmu putih itu di sini, di kami disebutnya ilmu putih yang dipakai bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk masyarakat, bisa dinikmati untuk masyarakat, bisa dinikmati oleh orang banyak, itu ilmu putih disebutnya di kami. Itu pemahaman kami ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu aja untuk malam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.